Gimana? Bagus nggak? Ini antingnya udah cocok belum sama blazernya? Iya, cocok kok. Jadi, saya udah cocok dong jadi asistennya Mas Abi? Iya, dicocok-cocokin aja lah. Mau gimana lagi abisnya? Tapi cantik nggak? Kamu ini kenapa sih? Dari tadi banyak tanya terus. Ih, so banget sih mau jadi istrinya sendiri. Ya udah, ayo berangkat. Ayo. Lagian ribet banget sih. Dia nggak tahu aja bakal kerja apaan di kantor. Permisi sus, saya David, wali pasien atas nama Amanda. Sebentar ya Pak. Bapak, silakan isi nomor Bapak. Jadi kalau ada apa-apa, kami bisa hubungi Bapak. Oke. Makasih ya sayang. Kamu kenapa sih? Sepanjang kita di jalan tadi kamu diem. Biasanya kamu gak kayak gitu. Ya aku cuma penasaran aja. Siapa sih yang ngirimin kamu bunga? Kamu kan baru kerja di sini. Udah punya fans rahasia aja. Emangnya aku artis? Ya udahlah, aku juga gak tahu siapa yang ngirimin. Gak penting juga kan? Lupain lah. Kan aku ngira itu bunga dari kamu. Ya mana ada sih yang mau pacarnya dikirimin bunga sama cowok lain. Ya udah, kan aku nggak ada apa-apa kok. sayang, ayo aku kenalin sama bos aku. Jadi. Selamat pagi Pak. Maaf ya Pak, saya telat. Tadi waktu mau berangkat ibu saya sakit, jadi saya harus ngurusin dulu. Nggak apa-apa, belum lama aku telatnya. Saya yang kenalin ini Pak Herman, atasan aku. Halo Pak. Ini pacar kamu? Saya Evan. Sabi, jadi job description saya apa? Tugas saya apa hari ini? Kamu mau ambilin rantang sekarang? Rantang. Mau ambilin rantang? Ya udah cepet sana. Duduk kamu. Sekarang buka rantangnya. Habis ini saya dikasih kerjaan kan? Nah ini kerjaan kamu sekarang ya. Buka lagi rantangnya. Oke. Ambil sendoknya. Suapin saya. Malah nyuapin sih. Mas Abi tau gitu tadi bilang. Jadi saya gak dandan serapi ini kan ke kantor. Kamu mau dandan ataupun enggak, kamu juga tetap cantik kok.
Ayo cepet suapin saya lapar. Iya, iya. Pakai tempe. Ana, kamu sudah ngobrol sama Reno? Jadi kan pinjaman sama dia? Maaf Pak, soalnya Ana sama Reno lagi sama-sama sibuk. Jadi Ana juga belum sempat telepon sama Reno. Soalnya teman Bapak nelpon. Jadi diambil obatnya apa tidak? Kalau enggak dia akan kasih orang lain. Udah ya Pak, sebentar ya. Nanti Ana coba ngomong dulu sama Reno. Oke. Makasih ya, Sus. Sama-sama, Pak. Pak David. Iya, Pak. Ada apa? Pak David, mari ikut kami ke kantor polisi sekarang. Ada apa, Pak? Kami telah mendapatkan laporan terkait dugaan percobaan pembunuhan yang Bapak lakukan. Apa? Percobaan pembunuhan? Maaf, Pak. Tapi saya nggak pernah bunuh orang. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Salah orang kali? Sudah, Pak. Mari ikut kami sekarang dan berikan penjelasan nanti di kantor polisi. Oke, oke. Tapi saya mau telepon dulu. David. Ya, David. Iya, Tuan Muda. Kenapa? Mau izin lagi kamu nggak ngantor? Bukan Tuan Muda. Saya cuma mau kasih tahu kalau sekarang polisi datang dan mau bawa saya ke kantor polisi. Apa? Fit? Kamu bikin masalah apa sampai dibawa kantor polisi? Saya juga nggak tahu Tuan Muda. Makanya saya mau ikut ke kantor polisi sekarang. Mari Pak. Halo, Fit. David. Mas David, kenapa? David dibawa ke kantor polisi. Hai, Ren. Kamu lagi sibuk gak? Kira-kira kita bisa ketemuan gak ya? Soalnya ada yang mau aku omongin nih sama kamu. Bisa kok. Kita ketemu di tempat kamu aja ya. Aku kesana sekarang. Ya udah ya. Ana sebenarnya udah gak mau Pak minjem duit sama Reno. Ana tuh gak enak. Udah minjem duit banyak banget sama Reno. Ana juga gak tahu nanti gantinya gimana Pak. Maafin Bapak, Ana. Bapak repotin kamu terus. Tapi Bapak coba pinjam uang sana-sini. Susah, Ana. Makanya Bapak pengen cepat sembuh. Biar bisa bantu kamu cari uang. Tapi istirahat ya. Iya. Thank you.
Lo pikir bisa lolos gitu aja? Setelah ngelakuin semua hal ini sama gue, lihat ya, gue bakal bikin lu nyesel karena udah berani macam-macam sama gue. Keluarga gue akan nuntut lu habis-habisan. Mau kemana lo? Tenang. Jangan bikin keributan di sini. Ini kantor polisi. Oke, maaf pak. Mana sikap lu yang sejagoan kemarin? Ayo ngomong. Pengecut. Kamu bisa tenang gak? Kalau gak bisa, kamu saya tahan. Oke, maaf pak. Saya mau masuk. Mari pak. Lihat aja. Gue gak akan biarin lo bebas. Gue pastiin lo bakal membusuk di penjara. Saya bicara sebentar. Ada apa, Pak David? Pak, saya punya alasan kuat kenapa saya melakukan semua itu ke dia. Sebaiknya Anda jelaskan nanti pada saat penyelidikan. Anda tunggu saja di sini. Apapun alasan Anda, tindakan Anda terhadap saudara Arman sudah melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Saatnya aku pakai ini. Kalau udah begini, pasti papa akan lebih sayang, cinta sama mama dan anak yang mama kandung. Mama gak akan ngebiarin papa untuk peduli lagi sama Karina. Mana mungkin Mas Herman bisa ngelupain aku? Orang perut aku udah mulai besar gini. Yang ada Mas Herman itu makin cinta dan makin sayang sama aku. Sayang, kamu lihat deh, aku tuh baru sadar kalau semakin hari perut aku tuh makin besar. Iya ya. Kok jawabannya cuman kayak gitu? Kamu maunya aku jawab apa ya? Ya kamu elus dong Mas, ini kan bayi kamu juga. Nih, iya. Tuh, pegang dong. Anaknya Dedi nih,
yang sehat ya, Nak. Kamu seneng gak sih, Mas, punya bayi dari aku? Karina, kok gitu ngomongnya? Ya pastilah. Siapa aja orangnya, kalau punya anak pasti seneng. Makanya, sekarang kamu harus jaga baik-baik kandungan kamu. Kamu jangan capek-capek. Kamu juga jangan makan sembarangan, ya. Yang penting sekarang, kamu fokus aja sama kandungan kamu. Jangan pikir yang aneh-aneh. Ingat itu. Tuh kan, kamu diam lagi. Ada apa? Enggak mas. Aku cuman bayangin aja nanti pas anak kita lahir itu mukanya kira-kira mirip siapa ya? Mirip aku atau mirip kamu? Ya udahlah Karina. Yang penting bayinya sehat, anggota tubuhnya lengkap, itu aja kok buat aku. Ya udah, aku mau ke ruang kerjaku dulu ya. Iya mas. Syukur deh Mas Herman percaya sama aku. Dan dia gak curiga kalau ini hamilnya palsu. Baik-baik di dalam ya, Nak. Pak. Iya, Pak. Maaf, saya ingin tanya. Apa betul orang kepercayaan saya yang namanya David itu baru saja dibawa ke sini, Pak? Oh iya, David emang ada di sini, Pak. Memangnya apa masalahnya, Pak? Kenapa sampai David bisa dibawa sampai ke sini? Saudara David ditangkap karena percobaan pembunuhan terhadap saudara Arman. Arman? Iya. Abimana. Terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Abimana. Gue tahu siapa lu. Lu itu hanya pebisnis kotor. Jadi, David anak buah lu. Lihat aja, gue bakal hancurin si David. Mas Abi. Mas Abi, udah. Mas Abi, jangan sampai terprovokasi ya. Sekarang David udah ditangkap, Mas. Mas Abi mau ditangkap juga. Udah ya, mendingan sekarang kita tengok David. Saya tahu betul siapa David. Dia nggak mungkin ngelakuin hal kotor semacam itu. Dan kenapa kamu sampai jeblosin dia ke dalam penjara? Hah? Seperti yang lu dengar, dia membunuh gua. Udah mas, ayo sekarang kita lihat David.
Ingat ya, Pan. Urusan saya dan kamu belum selesai. Udah, Mas. Sebaiknya kita ketemu David sekarang ya. Ayo.